Tiap lagu punya nasibnya sendiri lah gitu, punya keajaiban masing-masing. Misalnya lagu yang begini nadi begitu, contoh itu lagunya belum direkam tapi kok kalau misalnya manggung gitu orang udah hafal gitu, terus orang tuh pengen gue nyanyi lagu itu gitu, misalnya kayak gitu ya. Terus jadi muncul pertanyaan, ini perlu nggak sih direkam lagi, direkam di studio gitu? Ya akhirnya kayak album itu juga berfungsi sebagai rumah gitu, maksudnya misalnya lagu itu anak, rumahnya album. Terkoneksi dengan banyak orang dan nggak cuma musisi gitu yang menyenangkannya itu gitu. Iya gue di situ jadi kayak co-producer lah gitu ya, gue yang rekamin terus ngegabungin vokal JJ sama Danila gitu, terus ada beberapa isian apa trompet tapi bukan gue yang main. Dia tidak mau aku bernyanyi justru di lagu Iman Cadangan, tapi dia mau aku bicara dan berbisik. Jadi sebisa-bisanya aku melakukannya seperti itu, dan ternyata JJ lebih suka. Ya udah, dan cara lo menginterpretasikan lagu ini dengan tidak bernyanyi begini, ya udah ini udah yang paling enak gitu. Di
gue nggak pernah berbicara dengan orang lain mengenai album secara keseluruhan. Ini keseluruhan begini, coba gimana lu nilai? Enggak gitu. Gue hanya membatasi diri gue hanya 2 atau 3 orang yang gue benar-benar percaya, yang gue respect. Karena kalau lebih dari itu, aduh anjir, banyak pertimbangan di kepala, malah ribet tuh. JJ itu bukan sulit ya, cuman setiap kali dia berbicara kayak selalu ada ide yang keluar dari kepalanya dia. Jadi ide yang satu belum selesai tapi sudah jelas, muncul lagi ide berikutnya, jadi loncat-loncat gitu. Jadi kalau memang ngobrol sama JJ adalah kita harus bisa punya beberapa kotak untuk nyimpen ide-idenya dia yang bakal kita tanya lagi. Jek, kalau ide yang B gimana? Ide yang C gimana? Jadi itu kayak gitu yang aku kenal. Sisanya dia adalah orang paling santai dan apa ya, perasa kayaknya. Gue rasa itu bisa dialami sama semua, karena satu, kalau emang udah barangnya enak, gue rasa dicari sama orang. Sampai saat ini ramuan yang dibuat enak terus, biar mungkin kira-kira jurusnya sama, tapi emang enak. Pasti dicari itu. Dua tahun itu, mungkin kalau di penulisan mesti ini ya, gue apa pengen kayak gue pengen lebih ekonomis gitu sebenarnya sih di banyak hal di musik gitu. Kayak chord aja misalnya, chord gitu kalau gue berpikir, misalnya gue bisa pakai satu chord, kenapa gue pakai dua gitu? Gue tuh nggak pengen banyak ornamen lah di banyak hal gitu. Ada aja konser sama apa Iwan Fals di Ancol tuh. Padahal kan gue nggak tumbuh dengan musik dia gitu. Maksudnya gue nggak ngulik. Kayak dulu gue pernah dengar apa ada orang main Ambulan Zigzag tuh. Wah gue terkesima. Gitarnya kan asik banget tuh Ambulan Zigzag Iwan Fals. Tapi bisa sampai ke dia kan, wah gila. Ini nih yang abang-abangan gue dulu nyanyiin ke dia nih kan. Wah gila. Hebat sekali sih dia, hebat. Luar biasa. Apapun berapa ya, Je. Ya jangan kebanyakan tidur lah, udah gitu aja. Ya supaya dia ini aja, tetap santai. Jangan sampai berubah deh, maksudnya gitu aja, udah santai aja hidup. Kuku, halo kuku, salam. Tak adil.
Enak?